Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat DHC sekalian Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta Hadis riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW menyatakan bahawa Apabila engkau tidak merasa madu, maka lakukanlah sesukamu. Hadis ini setidaknya memberikan dua pengertian. Yang pertama, bahwa <tuh> hal ini merupakan sebuah ancaman, meskipun hadis ini, Nabi menyatakan dalam kalimat perintah, tapi sesungguhnya hadis ini adalah sebuah ancaman, sebuah peringatan. Ibaratnya, kalau kita misalnya menyampaikan kepada anak kita ketika anak itu misalnya susah untuk diberitahu kadang-kadang muncullah rasa semacam kejengkelan dalam diri kita ya terserah kamu uh, kalau memang tidak bisa diberitahu tidak bisa nasihati terserah apa saja kamu lakukan itu yang kedua adalah hadis ini memberikan pengertian bahwa jangan malu melakukan sesuatu yang memang Allah perintahkan yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Nah, sebuah desa sekalian, rasa malu ini adalah sesuatu yang memang saat ini sangat sulit kita temukan. Bahkan generasi saat ini begitu jauh dari rasa malu itu. Ketika rasa malu itu sudah tidak lagi ada dalam diri seseorang, maka dia bisa melakukan apa saja, sekenanya sekehendaknya apapun yang diinginkan maka dia lakukan kalau seseorang tidak, tidak punya rasa malu kalau dia seorang pejabat maka kalau dia tidak punya lagi rasa malu dalam dirinya dia akan melabrak aturan dia akan melakukan berbagai spekulasi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan keluarganya atau untuk kepentingan kolega-koleganya kalau dia seorang uh, manajer di sebuah perusahaan, ya mungkin dia akan melakukan korupsi atau apapun. Ketika rasa malu itu sudah tidak ada lagi, ketika menimpa anak muda rasa malu ini, maka dia akan berlaku berperilaku bebas, bergaul secara bebas, lepas dari aturan-aturan agama. Nah, <tuh> jadi hilangnya rasa malu. Di tengah-tengah umat ini akan berdampak negatif bagi generasi yang ada. Tidak adanya rasa malu akan menyebabkan seseorang e, jauh dari ketentuan agama, dan inilah yang terjadi ya. ketika seseorang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja sesuai kehendaknya, tidak terikat dengan aturan-aturan agama lagi. Maka Nabi mengatakan kalau kamu tidak punya rasa malu maka lakukan terserah. Kamu lakukan apa saja sesukamu. kamu. Artinya sebuah ancaman ya terserah kalau kamu lakukan apa saja sesukamu, kamu. Suatu saat ya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kamu lakukan itu. Karena setiap perbuatan pasti ada akibat yang akan kita terima nanti di hari akhirat. Demikian pula ketika seorang pejabat misalnya dia tidak punya rasa malu lagi. Ya mungkin hari ini dia melabrak aturan, melanggar etika sebagai seorang pejabat. Tapi nanti suatu saat dia akan kena getahnya sendiri. Ya, semua kesalahan-kesalahannya akan terbongkar, akan terungkap. Dia pun akan merasakan kerugian atas setiap tindakan tindakan tersebut. Oleh karena itu <tuh> rasa malu ini. Harus selalu ada dalam diri setiap manusia, karena rasa malu ini adalah kalimat yang merupakan awal yang selalu ada dalam uh, diri para nabi. Jadi, para nabi itu punya sunnah, di antara sunnahnya adalah rasa malu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.